Halo, assalamualaikum sahabat Amica. Balik lagi di channel YouTubeku Resalina Paldewita. Alhamdulillah, aku masih bisa bikin video dan aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran rezeki serta kalian juga punya waktu luang dong untuk istirahat dan nonton videoku pastinya. Tapi sebelum aku mulai dan masuk ke video kali ini, aku mau ajak kalian untuk mengenal produk dari Enpure yang aku gunakan saat ini. Dan produk ini tuh bagus banget, aku rekomendasikan untuk kalian yang suka keluar rumah tapi tetap ingin wajah kalian terlindungi dari sinar matahari. Nah, kalian jangan lupa pencet tombol like, komen, dan share videoku dulu serta pencet tombol subscribe sama nyalain loncengnya ya. Aku mulai kasih tahu kalian dari kemasannya ya, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat kemasan warnanya itu elegan banget, pokoknya mewah. Terus ini tulisannya timbul semua, guys. Jadi tuh kayak emang enggak Enpure tuh maksimal banget dalam kemasan aja tuh udah ketahuan gitu ya, udah bagus banget. Habis itu dari kita lihatnya aja tuh udah kelihatan mahal dan menarik untuk kita mencoba produk ini. Nah, di bagian sini kalian boleh lihat nih tulisan timbulnya kayak yang aku udah bilang. Terus di kemasannya ini udah tercantum informasi lengkap tentang produk yang ada gitu. Jadi belum lagi kita masuk ke produknya, tapi kita udah bisa lihat dan juga kita baca di kemasannya ini, teman-teman. Ingredientsnya juga udah lengkap banget, tulisannya tuh timbul nggak main-main ya, pokoknya kemasannya aja tuh udah bagus, udah maksimal banget gitu, nggak asal. Dan bentuknya juga ini tuh ramping gitu ya, teman-teman, tinggi kecil, dan kayaknya ini isinya juga bakal lebih bagus dan lebih kecil sehingga bisa dan mudah banget kita bawa ke mana-mana. Nah, di bagian sini juga udah ada barcode-nya, habis itu ingredients-nya lengkap. Yakin nih kalian gak penasaran sama produk si Kabit The Sun Powder ini. Nah, jadi ini dia, teman-teman, penampakannya. Jadi tuh kalian yang biasanya nih kenal sunscreen itu biasanya dalam bentuk krim gitu ya. Nah, kali ini Enpure itu berinovasi dengan membuat tabir surya dengan tekstur yang bubuk. Jadi kayak bedak gini ya, powder sunscreen, teman-teman. Jadi kayak kalau kalian keluar rumah udah pakai make up lengkap gitu, terus 2 jam setelah itu kalian pingin retouch sunscreen kalian, kalian gak harus pakai yang krim lagi dan pastinya merusak make up, dan juga nanti kalian harus retouch lagi make upnya gitu ya. Nah, karena bentuknya tuh kayak bedak, kalian tinggal poles-poles gitu aja, teman-teman. Nah, ini bentuk tutupnya, jadi kayak lipstick gitu loh, teman-teman. Tapi bedanya lipstick itu kan kayak krim bagian lipsticknya. Nah, di sini bagian yang kita turunkan ke bawah ini adalah brushnya, teman-teman. Jadi kalian tinggal aplikasiin aja nih. Jadi aplikatornya tuh udah lembut banget, ini brushnya tuh lembut banget, teman-teman. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, kalau bedaknya tuh nanti keluarnya tuh di sini. Kalian bisa lihat kan. Nah, ini tempatnya, wadahnya ini dari plastik tapi tebal dan kokoh nih, teman-teman. Termasuk tutupnya tadi ya, itu bagus dan juga nggak mudah tumpah sih menurut aku. Nah, cara pakainya kalian tinggal tap ke tangan gitu, atau kalian bisa balikin kayak gini biar si powdernya ini turun ke brushnya, lalu kalian nanti bisa aplikasiin ke wajah dengan menggunakan aplikator brush ini. Nah, jadi nanti tuh dia akan keluar kayak gini, teman-teman. Kita tinggal retouch deh sunscreennya di wajah kita. Halo, teman-teman, jadi aku mau cobain produknya dari Enpure yang Sika Beat The Sun Powder. Kalian tau gak sih, Sika series-nya Enpure itu emang
dari ekstrak centella asiatica. Tahu dong ya, centella asiatica itu adalah daun pegagan. Jadi sedikit informasi ya dari aku, daun pegagan itu teman-teman banyak banget manfaatnya. Selain daripada tanaman hias, mereka juga banyak banget dipakai sebagai ekstrak untuk skincare. Kalian coba aja deh lihat skincare kalian, pasti ada kandungan daripada centella asiaticanya. Nah, jadi Enpure itu juga pastinya memberikan yang terbaik lewat Sika Series-nya. Jadi Sika Series ini banyak banget teman-teman. Seri dari Sika Series ini tuh banyak produk ya. Nah, salah satunya itu adalah Enpure Sika Beat the Sun Powder. Jadi tuh ini sunscreen tapi bentuknya itu bubuk kayak gini. Nah, kita pakainya lewat brush. Nah, jadi aku mau kasih tahu kalian nih gimana cara pakainya ya. Nah, jadi kebetulan aku udah habis mandi, habis itu aku udah pakai toner, terus aku udah pakai essence dan juga cream, day cream. Jadi akhirnya aku mau pakaiin bedaknya, sunscreennya. Jadi karena aku mau pergi sebentar dan keluar rumah pastinya kena sinar matahari, aku mau pakai sunscreen terlebih dahulu. Tapi bentar ya, aku lipstikan dulu. Tada. Nah, jadi cara pakainya teman-teman, kalian tinggal ini kan ada nih powdernya ya, powdernya. Nah, jadi kalian balik, habis itu kalian tap 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 tap, kita buka, kita keluarkan. Nah, di sini tuh ada, kalian bisa lihat nggak sih, kayak gini. Jadi tuh teman-teman, ini tuh udah ada bedaknya di sini, udah ada sunscreennya di sini. Kalian tinggal olesin aja nih ke wajah. Jadi aku coba setengah ya. Di sini tuh sama kondisinya mukaku habis pakai essence dan cream. Nah, jadi tuh masih ada kan kelihatan di situ tuh. Nah, jadi kita pakai teman-teman. Kita pakai setengah aja ya. Jadi ini tuh gak wangi teman-teman ya, kalau kalian aplikasiin kayak gini. Aplikatornya tuh udah enak banget nih, lembut pula lagi. Jadi kalian tinggal aplikasiin kayak gini. Nah, kelihatan gak sih? Yang ini tuh gak yang mengkilat banget, sementara ini tuh masih kayak kita pakai krim ya. Nah, jadi gampang. Nah, habis ini baru kalian bisa pakai makeup juga, boleh banget. Jadi sunscreen itu biasanya tuh kan bentuknya krim, tapi Enpure tuh berinovasi teman-teman. Mereka tuh inovasinya memang gak habis-habis, packaging juga ya Allah keren banget. Pokoknya tuh kelihatan banget ya produk mahalnya. Nih, kalian bisa lihat. Jadi aku coba tambahin lagi deh, kalian lihat perbandingannya. Yang udah pakai ya, yang udah pakai tuh nggak mengkilat lagi nih, mengkilat lagi teman-teman. Tapi hasilnya tuh nggak yang gonjreng banget, karena kan mereka biar kelihatan natural. Nah, jadi ini kan aku karena nggak mau keluar, karena nggak mau pergi jauh nih teman-teman tuh, aku pakai kayak gini kan. Nah, kalian kalau seandainya habis make up pol, terus kalian keluar kena sinar matahari dong, kena UVA dan UVB ya nggak sih. Nah, terus 2 jam kerja daripada sunscreen kalian yang pertama itu memang harus di reapply atau kalian retouch ulang aja deh di luar. Tapi kan kalau seandainya yang bentuk sunscreennya itu krim, otomatis kalian harus ya bersihin makeup dulu gitu kan, harus bersihin makeup dulu, habis itu kalian pakai dulu gitu. Nah, baru kalian retouch lagi nih makeupnya kan. Nah, tapi kalau pakai ini kan enak, kalian tuh tinggal tap 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 ya, aku lupa, kita tutup dulu terus kita tap 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 tap, tap. Jadi biar powdernya turun ke brush, habis itu kita tinggal pakai. Nah, jadi kalau kelihatan ya teman-teman ya bedanya. Nah, aku mau pakai semua. Mau pakai semua. Dan ini tuh menurut aku kalau untuk kita keluar lumayan ya. Jadi tuh kadang kalau udah keluar karena masih sinar matahari 2 jam 3 jam tuh kan makeup kita suka luntur dan bahkan tuh berminyak. Nah, jadi kalian tinggal touch up kayak gini. Kan lumayan. Terus hasilnya tuh natural gitu teman-teman, karena kan di aplikasi ini tuh pakai brush kayak gini, jadi dia tuh merata, nggak yang tumpuk-tumpuk gitulah. Nah, jadi aku suka banget nih. Jadi kita tuh keluar nggak harus kayak gimana gitu. Nah, yang kebetulan kan butuh banget aku nih yang kayak gini,
sunscreen dalam bentuk powder yang tentunya kayak kita pakai bedak, terus ada sunscreennya lengkap ya kan. Nah itu tuh bisa melindungi wajah kita di luaran, terus natural lagi hasilnya, nggak bikin kita kayak nggak apa lenongnya ngelenong. Nah hasilnya juga gimana, kalian udah suka dan gitu ya cara pakainya. Kalian wajib punya dan cobain produknya Empire ini, produk andalanku. Jangan lupa ya, kalian langsung kunjungin aja Instagram officialnya, dan juga tersedia di marketplace yang lain loh. Dan aku akan kasih linknya di description box, jadi kalian tinggal pencet aja linknya dan kalian tinggal order, oke? Okay? Terima kasih teman-teman udah nonton videoku, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.